Hari ini tanggal 4 Juli tahun 2023, insya Allah akan melakukan pendakian ke Gunung Rinjani bersama ibuku. Habis ini dari Madiun mau ke terminal, terus naik bis ke Surabaya. Nanti gimana ceritanya, aku update lagi ya. Nanti ketemu di terminal. Bye-bye, ikutin terus perjalanan aku pendakian ke Gunung Rinjani bersama ibuku. Doakan ya, semoga cuacanya cerah, diberi keselamatan, berangkat pulang, dan diberi kekuatan lahir batin. Amin. Ini barang kita. Tas aku, tas ibuku, ada sepatuku. Pokoknya udah dikemas rapi. Terminal Bung Rasi. Kita di terminal Bung Rasi lagi nyari bis dari Surabaya ke Probolinggo. Bung Rasi itu terminalnya sungguh-sungguh melelahkan. Tuh. Eh, ini mas. Ini bis kita. Emang kau cari dalam bis ini ya Allah, kami itu lihat. Di daerah Situbondo tuh seru nih perjalanan di bisnya itu ngelewatin daerah pesisir pantai, Pantai Pasir Putih itu loh, daerah. Apa 1000 kilometernya Anyer Panarukan tuh di sini tuh ya. Ini seru banget. Tapi kocak banget tuh bisnya ya Allah. Ini bis terakhir, benar-benar bis terakhir dari Situbondo ke Ketapang. Bisnya ya kayak gini campur sama orang-orang yang dari pasar gitu loh. Tuh, masih terbuka pakai AC alami lagi ya bisnya. Dan ini masih sekitar 3 jaman menuju ke Ketapang. Kita juga ngelewatin Baluran, Taman Nasional Baluran, kayak gini tuh ada gunungnya. Panas banget nih ya, kayak di Afrika atau Afrikanya Indonesia katanya ya. Nah, dari Baluran nanti itu detik-detik macet menuju Pelabuhan Ketapang, tapi ini nggak kerekam. Aduh, langsung ke pelabuhan aja ya. Sekarang udah nyampe di pelabuhan. Pelabuhan Ketapang mau nyebrang. Kapalnya ya, masih nggak tahu ada perebutan apa, kita tunggu aja, nanti kalau udah di dalam udah tenang aku order lagi ya. Ya Mi, nggak tahu deh, kita ngikut aja deh. Itu ini juga pertama kali nih aku naik kapal. Kalau yang bawah tuh buat parkiran-parkiran bis. Sampai tadi kapan?
Ini nih kapalnya. Kalian harus lihat. Gak tahu kita di mana, kita ngikut aja deh. Pokoknya kita cari tempat duduk dulu aja. Ya, ini dia. Wow, di dalam kapal tuh kayak gini. Saya cari tempat duduk dulu. Kursinya sembarang, Thomas? Oh. Mana? Sini apa tengah? Belakang aja deh. Belakangnya deket tenang ya. Iya. Sini aja deh. Mau cari. Ini suasana senja di atas kapal. Ini kapalku udah mau berangkat tuh. Di sana. Sunsetnya lagi kurang clear, soalnya kayak agak mendung gitu. Banyak banget kapal. Bali itu di sana katanya. Ini ada parkiran truk, ini ada toiletnya. Aku mau coba masuk dong. Oh, tuh orang-orang ramai banget, aku mau masuk dulu. Aku mau masuk dulu ini ruangannya. Liatin aja deh flashnya. Bawa komi. Dan kursi. Makan dulu aja. Selamat pagi semuanya. Hari ini itu jam 5:30. 5:30 itu kita belum sampai juga di Lombok. Jadi mungkin perkiraan tuh jam 9:10 lah baru nyampe Lomboknya. Tadi malam tuh aku habis makan terus langsung istirahat. Jadi nggak update yang malam-malam tuh nggak. Nah, mumpung ada sunrise, aku mau lanjutin ya. Mau keluar lah, mau explore di luar kapal. Yuk, kita yuk. Di dalam ya biasa aja kayaknya. Aku mau keluar. Wow. Tuh di sana ada sunrise. Aku mau coba lihat. Wow. Ini gelombang airnya loh. Tapi kalau di kapal nggak kerasa jalan. Nanti sunrise-nya tuh di sana, nggak tahu belum nih. Ramai guys. Kalau ada kapal kecil-kecil ya sampai tengah laut ya. Nggak tahu.
gede banget. Sunrise. Tadi aku habis buat time lapse. Terus gunung-gunungnya tuh udah mau nyampe. Mungkin jam-jam 9-an lah aku nyampe atas. Nyampe di lokasi daerah Lombok. Aku mau explore kapalnya ya. Agak takut gimana gitu tuh arusnya. Itu juga ada kapal di sana. Soalnya itu kan kayak buat parkiran truk, terus yang di bawah tuh juga buat parkiran mobil-mobil, truk kayak gitu-gitu. Coba pintu depan. Ramai banget orang-orang. Ini barang-barang kita banyak banget. Mau prepare lagi. Di dalam kapal itu ada masalah ya. Ini keluar, udah terang mataharinya. Ini ada masalah. Oh, dingin. Soalnya bersih, guys. Waalaikumsalam, mama. Tuh gak ada sinyal ya. Belum nyampe, orang berangkat pada Isa. Tuh, masih kutip kapal.
musolanya bersih lah ya. Ada tempat wudhu, itu ada kantin, itu ada ruangnya supir-supir gitu. Ini kantinnya. Coba main. Tadi itu aku ngecas HP di sini. Ngecas power bank itu udah penuh. Ada. Terus aku mau prepare barang-barang. Sekarang tuh pukul 8.26 Wita. Mungkin ya kurang 2 jam lagi. Kabut banget ya, ngerti mau ngapain. Udah explore keliling kapal. Pokoknya ngantuk mau nge-charge HP lagi. Sambil rebahan. Udah selesai packing juga. Jadi udah siap nanti yang mau dibawa keluar. 2 jam lagi tuh masih lama. Terus sinyal di sini tuh juga karena apa ya, sinyal aku tuh susah. Mungkin kalau pakai Telkomsel ada lah ya sinyal, tapi aku nggak pakai Telkomsel jadi kayak rada-rada susah gitu. Makanya kayak aku belum ngapain, belum buka sosmed juga. Belum banget gabut. Orang-orang tuh ya udah mulai ngapain, nonton film. Jadi aku nonton film Dono Indro Kasino itu di kapal, guys. Aduh masyarak. Masih tuh ngapain sih? Jadi aku nonton film Dono Indro Kasino itu di kapal. Di setiap TV-nya itu tuh filmnya Dono Indro Kasino. Sambil antri ngecas. Nanti kalau udah nyampe Lombok aja ya aku langsung update lagi. Nanti mungkin vlog ini tuh jadi 2 part, kalau nggak 3 part. Jadi part pertama itu ya kayak kegabutan di kapal, perjalanan dari Madiun Bumi terus naik kapal gitu. Terus part 2 mungkin perjalanan trekking dari base camp Sembalun sampai camp area atau sampai puncak mungkin ya. Terus part 3 ke Papua. Mungkin jadi 3 part biar nggak lama, biar nggak panjang, nanti kan bosan, terlalu bosan kalau panjang. Gabut banget. 14 jam aku di kapal. Untungnya kan malam ya, jadi ya udah tadi malam tuh langsung aku buat istirahat, buat tidur. Meskipun sempat gabut juga tengah malam, tapi untungnya aku bisa tidur lagi. Terus pagi ini udah mulai ngantuk lagi sih. Sekarang jam 8.30 Wita. Kita nyampe di Lombok. 8.30 Wita ya. Tanya apa di Lombok tuh. Pelabuhannya di sana. Kita udah nyampe Lombok, guys. Ini ngapain? Ini tuh kapal yang dari Bali. Kapal yang dari Bali ke Lombok. Kalau yang sebelah sana itu katanya kapal yang dari Surabaya. Kapal yang dari Surabaya di Lombok. Ini pelabuhan Lembar. Ya, alhamdulillah selamat nyampe Lombok. Dan nanti lanjut ke base camp Sembalun. Doakan pokoknya semoga cuaca bersahabat, beri kekuatan juga aku sama ibuku dan teman-teman yang lain. Nanti turunnya aku nyantai aja sih, karena kan ya nggak diburu-buru kayak naik kereta gitu, jadi ya udah kita enjoy time di sini dulu. Terus nanti turun tinggal nunggu jemputan. Pelabuhan Lembar.
Sekarang aku mau turun. Turun dari kapal. Udah turun paling akhir ya. Dari kapal. Norak ya. Ya udah sih. Biarin ya, emang juga first time. Ini buat truk tronton. Kita jalan ke sana. Kita jalan ke ruang tunggu. Belum bos, 25. Dari kapalku itu. Kapal dari Bali. Kapal dari Banyuwangi, sana dari Surabaya. Oh, ke sana arahnya, guys. Ini gapura penyeberangannya. Dari gapura ini aku mau ke arah, enggak tahu ini arahnya mana ya. Mau ke arah sana. Oke, jalan ke sana, guys. Jalan ke tempat penyeberangan. Sabar. Istirahat di warung itu mobil penjemputannya. Setelah dari Pelabuhan Lembar, kita langsung menuju ke Bandara Internasional Lombok karena mau jemput 3 teman lagi, itu Mas Aziz, Mas Dwi, dan Mbak Siwi, karena mereka mepo Lombok, jadi ya ketemunya di bandara, dijemputnya di bandara nih, Lombok International Airport. Ini udah nyampe, mau cari parkir dulu sama mau sholat duhur nih ya, sambil nunggu mereka landing. Luas banget bandaranya. Aku masih di Bandara Lombok, di Bandara Internasional Lombok, karena nunggu satu orang teman lagi yang belum landing. Mungkin bentar lagi ya, katanya sih jam 1 dia udah landing. Terus kurang satu orang sih, nanti kalau udah ketemu sama orangnya kita langsung mungkin menuju ke BC Sembalu di Bandara Lombok. Ramai banget, tapi di masjidnya sih nunggu di masjid habis sholat duhur. Masjidnya itu International Airport, Lombok International Airport, disitulah. Sambil nyantai. Di sini juga ada penjual pomi ya, nggak tahu kenapa nggak di Jawa, nggak di Nusa Tenggara tuh semuanya jual pomi. Mau belanja dulu. Sekarang kita mampir dulu di Ruby buat beli logistik karena buat tambahan aja logistiknya. Kita beli apa lagi? Tapi sebenarnya udah beli jajan, cuma kayak nambah apa aja. Mohon maaf ini komunnya. Aku pengen susu. Nih aku pengen beli susu deh. Kayak ini. Habis belanja di Ruby, kita mau langsung menuju ke Sembalun. Ini perjalanannya. Di depan tuh ada gapura Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, kita udah masuk. Jalannya tuh sama kayak jalan-jalan di gunung pada umumnya ya, ngelewatin hutan terus kayak berkelok-kelok kabut gitu. Tapi di sepanjang jalan ini tuh banyak monyetnya. Monyetnya tuh banyak yang kayak nungguin di pinggir jalan tuh, lo nunggu. Biasanya ada orang-orang yang kasih. Itu sebenarnya jangan dikasih ya. Jadi biar monyetnya tuh mandiri cari makan sendiri gitu. Biasanya kalau dikasih orang-orang itu malah monyetnya tuh kayak ngandelin gitu loh, hilang sifat aslinya.